Kapten Persib Bandung Mark Klok merasa sangat senang dengan kemenangan yang diraih oleh timnya saat menjamu Persija dalam laga yang sangat dinanti-nantikan. Pertandingan big match itu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persib, yang sukses mengamankan 3 poin berharga di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Gol yang membawa timnya meraih kemenangan tersebut dicetak oleh Dimas Derajat dan Rian Kurnia yang menunjukkan performa cemerlang. Klok menyadari betapa pentingnya hasil ini, terutama mengingat bahwa Persija adalah rival abadi Persib, sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh pemain dan pendukung. Namun meskipun timnya berhasil meraih kemenangan, Klok juga merasa sedih yang mendalam karena menerima kartu merah yang memaksanya untuk meninggalkan lapangan lebih awal. Dengan kartu merah tersebut, ia akan melewatkan 2 pertandingan berikutnya. Kehilangan seorang kapten sangat disayangkan bagi tim. Klok merasa bahwa kontribusinya masih sangat diperlukan, terutama dalam momen-momen penting seperti ini. Meskipun demikian, ia berkomitmen untuk mendukung rekan-rekannya dari pinggir lapangan dan berharap timnya dapat terus menjaga momentum positif ini, meraih hasil baik dalam laga-laga yang akan datang.